Halo Sobat Kucing Kumel. Dari semua jenis hewan tercatat lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang mendiami bumi. Terkadang sering kita jumpai banyak kemunculan hewan-hewan aneh dan misterius yang secara tiba-tiba bahkan ada pula yang jumlahnya mencapai jutaan. Kemunculan inilah yang membuat masyarakat gempar dan sering mengkait-kaitkannya dengan kejadian alam. Berikut ini kita bakalan bahas. Inilah momen beberapa kemunculan hewan tak terduga pada Agustus 2020. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya ya sob. Like, komen, dan share juga ya ke media sosial kalian. Ayo kita berbagi informasi menarik lainnya bersama Kucing Kumel. Ubur-ubur. Jutaan ubur-ubur kembali muncul di Laut Azov, lepas pantai di wilayah Tenggara Ukraina. Rekaman video diunggah pada 15 Agustus 2020 tersebut memperlihatkan jutaan ubur-ubur putih penuhi laut. Para wisatawan mencoba untuk menggerakkan dayung mereka melalui air, tapi kesulitan untuk memindahkan dayung dan melewati volume ubur-ubur laut yang sangat banyak itu. Menurut wisatawan, mereka sangat takjub dengan kejadian ini. Pasalnya, ini adalah ubur-ubur terbanyak yang pernah mereka temui. Kejadian serupa juga terjadi di Pantai Kelahi, Inggris Raya pada tanggal 18 Agustus 2020. Video yang beredar terlihat ribuan hingga jutaan ubur-ubur surai singa terdampar di pantai. Belum diketahui pasti penyebab mengapa jutaan ubur-ubur ini tiba-tiba terdampar di pesisir pantai. Namun, hewan ini terbilang berbahaya dikarenakan senjatanya yang terbilang menakutkan. Buat Sobat Kucing Kumel, jangan coba-coba mendekati ubur-ubur ini ya. Kemunculan ribuan belut. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kemunculan ribuan belut yang berserakan di sisi jalan nih sob. Kejadian ini terjadi di Kota Raya Sulawesi Tengah pada awal Agustus 2020. Dalam video yang beredar, terlihat puluhan warga sedang berbondong-bondong menangkap belut tersebut. Tak sedikit pula masyarakat yang mengabadikan momen langka ini. Belum diketahui pasti dari mana belut itu berasal. Namun kehadirannya membuat gempar dan menyebabkan kemacetan sepanjang jalan. Kemunculan jutaan ikan tak bernyawa. Jutaan ikan kembali ditemukan mengambang misterius di Teluk Biscay. Kejadian menghebohkan ini terjadi pada 11 Agustus 2020. Dalam video yang beredar memperlihatkan jutaan ikan besar itu mengambang secara misterius di atas perairan. Ikan-ikan itu berukuran sangat besar, bahkan lebih dari genggaman orang dewasa loh. Menurut pemerintah setempat, kejadian ini dikarenakan terjadi nol oksigen di dalam air. Akibatnya, ikan tersebut tak bernyawa dalam skala besar. Berkurangnya kadar oksigen dalam air ini akibat proses purifikasi atau pemurnian limbah oleh bakteri di dalam air. Sementara itu, pemerintah sempat mengambil langkah-langkah guna melakukan pencegahan agar tak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Kemunculan ratusan katak kuning. Baru-baru ini, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan kemunculan video yang menampilkan ratusan katak besar berwarna kuning. Dan terdengar dengan suara mereka yang cukup aneh dan menarik perhatian tuh sob. Berawal dari video yang diunggah oleh akun Twitter bernama @parvenkaswan yang menampilkan kawanan katak berwarna kuning ini sedang menikmati hujan sambil mengeluarkan suara yang unik. Kejadian ini terjadi di kota Simpur, Madhya Pradesh, India. Jika biasanya kita akan waspada dengan jenis katak berwarna cerah karena umumnya beracun, namun lain halnya dengan katak yang satu ini sob. Meskipun warnanya cerah, katak ini tidaklah beracun, bahkan kadang dijadikan bahan konsumsi oleh manusia. Nah, itulah tadi momen beberapa kemunculan hewan tak terduga pada Agustus 2020. Silakan komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.